Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belum Gajian. Kali ini saya mau bikin tutorial SEO ya teman-teman, Search Engine Optimization, untuk channel saya sendiri karena saya juga channelnya baru ngebangun. Kita belajar bareng-bareng ya, siapa tahu berhasil. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Untuk langkah yang pertama teman-teman, kalau udah buka Chrome-nya terus ketik YouTube Studio seperti punya saya ini ya. Kalau udah, teman-teman kalau belum login silakan login, kalau belum itu silakan sign in. Apa ini? Kalau saya login coba ya. Saya coba login. Akun saya baru soalnya. Nah, ini baru punya 2 subscribe. Saya scroll, coba saya tombol monetize. Nah ini ya, saya baru punya 2 subscribe teman-teman, masih sedikit. Kita langsung aja ke tadi mana ini ya, gambar ini ring. Untuk umum mata uang kita rupiah Indonesia nih ya, rupiah Indonesia. Terus kalau udah ke channel, nah info dasarnya setelah lanjutan, negara domisili Indonesia, kata kunci kita masukin kata kunci karena channel saya mau bikin channel apa ya, bingung juga saya. Kata kunci mari kita bikin, saya mau ngetik tar, oh ya ketutupan apa ya, cara membuat alur cerita film gampang. Terus saya masukin kata kunci saya di sini, cara mudah membuat ini cuman contoh ya teman-teman, cara mudah membuat suara dari Google untuk alur film. Terus alur film, alur cerita film. Terus cara, saya coba ini dulu. Lanjutan, coba kita scroll. Nah, di sini ada apakah Anda menetapkan channel Anda sebagai channel yang dibuat untuk anak-anak? Kita pilih tidak ya, yang baris kedua. Nah, terus ini dilewatin. Teks otomatis nggak usah, nggak perlu. Jumlah subscribe terserah teman-teman mau ditampilin atau tidak, kalau saya nggak tak centang, centang aja deh, nggak apa-apa, centang aja. Terus ini nggak usah, nggak perlu iklan, nggak perlu. Kalau udah kita ke kelayakan fitur, Anda dapat mengelola akses ke fitur lainnya di sini. Kita scroll, nah ini udah aktif yang pertama, fitur menengah udah aktif ya teman-teman. Video berdurasi lebih dari 15 menit, thumbnail custom, live streaming udah aktif. Kalau yang ketika punya saya belum ini ya, belum bisa. Coba fitur menengah yang aktif, verifikasi video, tanda pengenal yang valid, history channel, punya saya kan belum. Terus kita save dulu. Nah itu sekarang disimpan. Terus default upload. Nah ini info dasar teman-teman, kalau saya masukinnya punya saya belum tak isi karena belum kepikiran. Coba saya ngetik.
biar dia default, kita nggak ngatur lagi. Ntar kita kalau posting-posting video tinggal nambahin lagi tag, karena saya kemungkinan mau bikin kalau nggak tutorial ya alur cerita ya apalagi ya. untuk teks coba kita alur cerita film terpendek deh, alur cerita film, cara membuat alur cerita film, cara download suara Google Ria via Android gratis. Nah, saya itu dulu ya teman-teman, nyobain yang segini dulu. Setelah lanjutan, teman-teman ini bisa milih lisensinya, mau lisensi YouTube standar atau Creative Commons. Kalau saya yang coba Creative Commons, kategori saya milihnya film animasi maupun kendaraan, perjalanan, game, blog, dan orang, komedi, hiburan. Saya mau nyobain hiburan aja deh. Bahasa video ini bisa dipilih, saya bahasa Indonesia. Mana Indonesia? Indonesia, sertifikat teks tidak ada. Bahasa judul dan deskripsi tidak ada. Ini komentar, tahan komentar yang berpotensi tidak sopan, centang. Terus scroll lagi, kita simpan. Terus selanjutnya ke izin. Ini email saya, komunitas. Punya saya masih kosong, emang sengaja tak kosongin ya teman-teman, karena saya baru bikin. Nah, untuk defaultnya nih, tahan komentar yang sama kayak tadi. Nih, coba tahan komentar yang tidak sopan agar ditinjau. Ini tak simpen. Nah, itu udah. Dashboard ini kita scroll ke bawah. Di sini ada, ini kan monetize. Nah, di bawahnya ini yang kayak filter, ini kayak gambar filter, kita klik penyesuaian. Nah, tata letak. Ini ya teman-teman, cuplikan channel untuk pengguna yang belum subscribe. Coba kita klik. Mana sih? Oh, ini. Ganti video. Kita coba ini. Klik. Nah, dah. Video unggulan untuk subscriber yang kembali. Coba kita klik. Nah, set. Kita ganti video. Kita coba yang ini. Bagian unggulan di sini tak kasih video singkat, bisa ditambah. Upload terpopuler. Nah, ini video singkat karena saya belum posting bagian singkat ya teman-teman. Terus kita ke branding. Nah, ini teman-teman bisa ngupload di sini untuk apa? Foto profil dan sampulnya, kan karena saya udah posting lewat apa aplikasi YouTube-nya. Nah, ini watermark video, kita coba upload ya teman-teman. Kita upload. Mana sih? Nggak muncul guys. Mah yuk. Nah, ini nih. Set. Nah, coba kita simpan watermark video. Nah, itu muncul ya. Teman-teman bisa milih akhir video, waktu mulai custom, atau keseluruhan video. Kalau saya keseluruhan video. Jadi kita pasang watermark. Kalau sudah, langsung ke info dasar. Nah, ini judul link wajib diisi. Ini URL YouTube kita ya, teman-teman. Karena apa namanya?
link kita, link YouTube kita ini. Pin. Kalau udah itu link belum gajian, 5 link pertama saya nggak punya sih. Jadi saya nggak nambahin. Kalau teman-teman punya misalkan link Instagram atau link lainnya, website lainnya, boleh ditambahin di sini dengan cara klik tambahkan link. Kalau udah kita publikasikan. Nah, udah ya teman-teman. Selanjutnya kita ke video. Nah, saya baru posting tadi. Yang nonton saya sendiri, kasihan banget. Di sini untuk pembulan nih, saya klik kita gambar pensil. Gambar pensil ini kita klik gambar pensil. Deskripsi teman-teman bisa nambahin, thumbnail bisa nambahin, bisa ngupload thumbnail yang teman-teman bikin ini, upload thumbnail. Terus kalau saya pakai thumbnail bawaan aja, bawaan dari YouTube-nya, karena ini masih baru banget. Yang ini kita tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Kita tampilkan lebih banyak. Tampilkan lebih banyak. Nah, kita scroll. Promosi berbayar nggak usah dicentang. Segmen otomatis udah ya, centang kita. Nah, ini tag sama seperti tadi ya, teman-teman. Tagnya sama seperti tadi, kita masukkan tag di sini. Tag sebanyak-banyaknya kita diisi. Nah, saya ngisi sedikit aja nih. Cara download. Mudah aja deh. Suara Google pria via Android. Terus suara Google via Android. Download suara Google pria. Nah, coba ini seperti ini. Saya tak kasih sedikit aja. Kalau udah kita bahas video. Sama seperti tadi, bahasa Indonesia. Ini sertifikat teks nggak ada. Tanggal perekaman kalau saya tak isi ya. 19 deh. Lokasi video terserah teman-teman, mau diisi Jakarta, mau diisi Surabaya, terserah. Lisensi YouTube standar Creative Commons. Kalau mau yang ini juga nggak apa-apa, kalau saya nyoba yang ini Creative Commons. Terus izin pengguna mengambil sampel dari konten ini. Izinkan pengguna mengambil sampel dari konten ini. Kategori, kan karena saya tadi apa, hiburan. Coba deh hiburan. Izinkan semua komentar. Kita klik tahan komentar yang berpotensi tidak sopan agar ditinjau. Ini udah menurut yang teratas. Terbaru juga bisa. Kalau saya teratas, kalau sudah scroll. Nah, ini kita bikin ini ya teman-teman, layar akhir. Bikin layar akhir, kita klik betul. Kita bikin layar akhir, kita klik elemen. Kita klik elemen, kita terserah kalau teman-teman punya playlist, silakan playlist. Kalau saya video, kita scroll, pilih video terbaru. Nah, saya masukin yang skateboard party 3. Nah, itu seperti itu contohnya. Terus kalau udah simpan satu aja deh, nggak usah banyak-banyak karena nggak punya konten. Kalau udah, nah ini kita scroll lagi yang tadi, kita kartu ini kita klik video. Nah, kita masukkan teman-teman, kalau teman-teman punya playlist masukkan playlist. Kalau saya video aja deh ini.
Nah, saya mengatur waktunya nih, kita scroll, atur waktunya di menit ke sini deh. Nah, 1 menit 23 detik. Coba. Nah, ini ya contohnya seperti ini. Pojok atas. Kalau sudah, kita simpan. Udah ya, teman-teman. Kalau sudah, kita simpan. Selebihnya untuk apa namanya? Untuk laku apa enggaknya video ini, ya saya nggak tahu, wallahu alam. Kita belajar bareng-bareng. Kalau teman-teman suka tutorial ini, teman-teman bisa klik like ataupun di-share ke media sosial teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.